American Paddlefish merupakan jenis ikan predator purba yang masih hidup hingga saat ini. Ikan paddlefish berhabitat asli di Sungai Mississippi, lebih tepatnya di Amerika bagian utara. Ikan ini hidup di sungai dan rawa yang berarus tenang. Ikan paddlefish termasuk salah satu ikan air tawar raksasa yang masih ada sampai saat ini. Namun, kondisi di habitat aslinya sangat mengkhawatirkan. Di habitat aslinya, ikan ini mampu tumbuh hingga 2 meter dan beratnya mencapai 100 kg. Ciri fisik ikan ini yaitu mempunyai moncong yang panjang dan tubuhnya berwarna abu kehitaman. Selain mempunyai moncong yang panjang, American paddlefish juga mempunyai mulut yang lebar tanpa adanya gigi. Cara makan ikan ini yaitu dengan membuka mulutnya lebar-lebar saat berenang, sehingga plankton dan bakteri secara langsung akan masuk ke mulutnya. Di alam liar, ikan ini hidup di sungai dan rawa yang berarus pelan. Beberapa studi menyebutkan bahwa ikan ini dapat hidup sampai 50 tahun. American paddlefish mempunyai bentuk fisik yang menyerupai hiu. Tidak hanya itu saja, susunan kerangka pada paddlefish dan hiu adalah sama, yaitu tersusun dari tulang rawan. Ikan paddlefish banyak diburu karena telurnya. Oleh karena itu, keberadaannya sekarang terancam punah. Oleh negara bagian Texas, ikan paddlefish dilindungi sejak tahun 1977 dan penangkapan ikan ini secara bebas merupakan tindakan yang melanggar hukum.